sukses meluncurkan buku pada Januari 2019 dengan judul Zahir Anak Petani. Kini buku kedua dengan judul Zahir Membangun Batubara Antara Potensi dan Tantangan kembali diluncurkan oleh Saiful Safri. Buku dengan tebal 194 halaman ini berhasil ditulis Saiful Safri hanya dengan waktu 2 minggu saja yang berisikan kerja nyata Bupati Zahir selama 1 tahun kerja. Peluncuran buku yang kedua ini juga sebagai hadiah ulang tahun Bupati Batubara yang ke-51. Menurut Bupati Batubara, buku ini diluncurkan sebagai referensi agar masyarakat tahu bahwa tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat, semua tidak akan bisa tercapai. Kapolres Batubara KBP Ikhwan Lubis mengatakan siap mendukung semua program Bupati Zahir, serta untuk semua elemen masyarakat juga harus dituntut proaktif untuk turut membangun Batubara. Ini kan sebagai referensi agar masyarakat tahu bahwa antara ketingginya sebuah potensi, tapi juga ada tantangan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Ya. Tanpa masyarakat, tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Batubara, cita-cita ini tidak bisa tercapai. Jadi kelegowoan itu yang kita harapkan dengan terbitnya buku ini. Supaya masyarakat tahu, oh, ini loh tantangannya, oh kami harus merubah loh, kami harus buat budaya yang baik agar investor masuk dengan tenang, nyaman, dan aman. Diluncurkannya buku Zahir Membangun dan Tantangan ini, semoga kita dari Bupati, harapan kita supaya menggerakkan percepatan pembangunan di wilayah Batubara. Nah, tanpa dukungan masyarakat dan seluruh elemen, mungkin seorang Bupati bisa membangun Batubara. Jadi kita dukung percepatan pembangunan di Batubara, percepat selamat ulang tahun. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.